Mari dengarkan kisah tiga budak hitam. Kisah dongeng tetapi merupakan realiti dari segi pengajaran. Assalamualaikum. Join saya di Telegram ustazzul.id dan share video ini supaya lebih ramai yang mendapat manfaat. Terima kasih. Ada tiga budak hitam yang sedang berjalan-jalan di padang pasir. Tiba-tiba mereka menemui sebuah pelita ajaib. Pelita itu rupa-rupanya adalah tempat tinggal jin yang boleh memenuhi permintaan yang dihajati. Nama pun cerita dongeng. Bila mereka menggosok pelita tersebut, keluarlah jin sambil berkata, "Kenapa kalian memanggil aku? Apakah kalian memiliki hajat yang kamu ingin aku penuhi? Jika ada, buatlah permintaan kamu. Namun, setiap seorang hanya boleh meminta satu sahaja hajat. Oleh itu, fikirkan betul-betul apa hajat yang kamu inginkan." Mendengar tawaran jin tersebut, lalu budak hitam yang pertama menyatakan, "Wahai jin, aku memiliki hajat ingin menjadi putih. Adakah kamu boleh menunaikan hajat aku ini?" "Ya," kata jin tersebut. Lalu jin itu pun menukarkan budak hitam tadi menjadi seorang budak putih yang cantik. Melihat kejadian yang ajaib itu, budak hitam yang kedua pun meminta dengan berkata, "Wahai jin, jadikan aku lebih putih dari kawanku ini. Adakah kamu boleh memenuhi hajatku itu?" Jin pun berkata, "Ya, aku mampu menunaikan hajat kamu." Lalu budak hitam yang seorang lagi menjadi lebih putih dari budak hitam yang pertama itu. Kini tiba giliran budak hitam yang ketiga. Dia pun berkata, "Jin, aku ingin menjadi lebih putih dari kawanku yang pertama dan lebih putih dari kawanku yang kedua ini. Aku harap hajatku ini dapat dipenuhi." Lalu jin pun menjawab, "Eh, putih setakat yang kedua ini saja dan dah tak boleh putih lagi dari kawan kamu itu. Jika lebih dari itu, sudah dikira cacat." "Oh, tak boleh putihlah. Aku nak lebih putih lagi dari mereka berdua." "Tak boleh," jawab jin. "Oh, kalau tak boleh menjadi putih dari mereka berdua, aku nak minta semoga kamu bagi mereka berdua itu menjadi hitam kembali." Jin tadi pun memenuhi hajat budak hitam yang ketiga tersebut, menyebabkan mereka menjadi hitam kembali macam sedia kala. Alangkah ruginya kerana mereka sudah tidak boleh membuat hajat kedua kerana jin tersebut hanya mampu memenuhi satu hajat sahaja untuk setiap orang. Macam kita sebut tadilah, nama pun kisah dongeng. Mana ada jin duduk dalam pelita ajaib dan mana ada tiga budak hitam yang berjalan di padang pasir. Tetapi dalam realiti, banyak manusia yang begini. Mereka tidak akan mengizinkan orang lain melebihi dari mereka. Bahkan jika ada orang lain yang lebih berjaya, mereka akan cuba menjatuhkannya. "Kalau aku tak boleh dapat apa yang aku hajati, engkau pun jangan harap untuk dapat apa yang engkau hajati." Inilah kedengkian yang masih merebak dalam realiti hidup kita. Moga kisah ini menjadi panduan agar kita tidak memiliki mentaliti budak hitam ini. Jauhilah perangai tersebut. Sepatutnya kita gembira dengan pencapaian orang lain. Ini kerana apabila orang itu boleh berjaya, tidak mustahil suatu hari nanti pun kita boleh berjaya kerana sudah ada panduan kejayaan yang dicipta oleh orang tersebut. Kita hanya perlu mencontohinya dan belajar darinya untuk menjadi lebih berjaya. Bukan dengki, kerana itu akan menutup ruang kita pula untuk berjaya. Fikir-fikirkanlah sabda Nabi, "Iyyakum wal hasadat. Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab." Hati-hati kamu dengan hasad, kerana hasad memakan kebaikan seperti api memakan kayu api. Hadis Abu Daud. Ayuh transformasikan diri kita untuk terus kuat membuang perasaan iri hati dalam jiwa kita ini. Assalamualaikum.